pertama adalah tolak undang-undang KPK yang diterapkan Jokowi Maruf Amin pada hari ini di Republik Indonesia. Yang kedua, undang-undang KUHP itu yang kemudian kontroversi terhadap bangsa kita, kan. Yang ketiga, yang kemudian bagaimana iuran BPJS pada hari ini. Itu yang kemudian persoalan kita hari ini sebagai pemuda bangsa Indonesia. Yang menjadi persoalan bagaimana iuran BPJS jika disimak 100%. Rakyat jelata semakin tidak menikmati daripada kesehatan ketika dan pagi. Katanya Jokowi, daripada kesehatan katanya mahal. Di mana hati nurani kalian sebagai pemimpin di bangsa kita? Bangsa yang kita cintai adalah bangsa yang mencintai rakyat. Ketika rakyat lagi tidak dicintai, maka Indonesia akan nama tinggal sejarah, yaitu nama Indonesia. Betul tidak lihat? Perjuangan tidak akan pasti. Jadi perjuangan kita tidak akan mati. Baik, kita mahasiswa, pemuda, bahwa terjadi kontroversi yang dilakukan oleh pemerintah. Namun kemudian perlu ditahu ada beberapa revisi yang telah dilakukan. Pertama, bagi pemuda tidak berhak lembaga KPK dijadikan sebagai lembaga eksekutif. Itu merupakan bagian daripada kontroversi yang kawan-kawanku sekalian. Mahasiswa. Kemudian perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya Sulawesi Selatan, bahwa rancangan undang-undang KUHP yang perlu kita ketahui bersama, bahwa ada hal yang mesti kita lakukan bersama. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah bahwa rancangan undang-undang KUHP tidak menjadikan sebuah kekuatan besar bagi berbangsa dan bernegara, kawan-kawanku sekalian. Olehnya itu, yang ingin sampaikan adalah di dalam rancangan undang-undang KUHP yang perlu ingin sampaikan bahwa ada beberapa yang kontroversial. Namun kemudian ini menjadi alasan kami sehingga kami turun ke jalan. Ini bagian daripada harga hidup bagi kita melawan para rezim-rezim yang telah melakukan sistem yang tidak pro dengan rakyat. Olehnya itu, kami meminta kepada seluruh teman-teman OP Sulsel bahwa hari ini menjadi saksi bagi kita bahwa sejatinya perjuangan adalah harus kita lanjut. Aksi hari ini adalah memperlihatkan bagaimana pemuda generasi telah tidak sepakat dari aksi yang telah dilakukan oleh Presiden bersama dengan DPR. Olehnya itu, perlu saya sampaikan kembali bahwa lembaga KPK itu adalah lembaga independen. Tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden. Namun kemudian, nyatanya kawan-kawanku sekalian bahwa hari ini Presiden telah melakukan kongkalikong oleh KPK dan DPR itu sendiri. Olehnya itu, kami segenap lembaga UKP, OP Sulsel, menyatakan sikap bahwa tolak revisi undang-undang KPK dan rencana undang-undang KUHP. Sejatinya kehidupan hidup dalam perjalanan untuk menjaga pergerakan. Hanya cebong yang mengatakan iya. Hanya cebong yang mengatakan iya.